Halo guys, halo, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra. Kita main game Final Fantasy ke-9 nih. Jadi gua udah rotasi lalu juga farming ya. Di sini kalian tahu gua main 1,5 jam cuma buat farming doang nih. Dari save-savean terakhir ya. Dan kita udah sampai ke sini, keluar dari Gijam Maluk. Jadi kita langsung arahin ke sini aja, nanti akan ada gate baru. Ini tempat lokasinya. Hei, ini kenapa ada bakaran gitu? Oke, ada pertempuran di balik gerbang ini. Suatu sangat buruk. Aku merasakan keburukan di sini. Bunga sangat enak. Sepertinya bunga. Kuina tidak mengerti dia laki-laki atau perempuan. Apa yang dilakukan, terlalu banyak yang harus dipelajarin. Aku nggak berpikir itu intensional. Oke. Tidak. Aku cari sesuatu. Zidane, bunga ini sangat enak. Apa yang kau maksud? Tapi, okelah, ayo. Pembersih ada di depan sana, katanya. Sebelum itu, kita buka chest dulu untuk chestnya. Dapat 10 dan juga di sini dapat heal potion. Di sini nggak bisa dibuka kan? Gate apaan ya itu? Atau gerbang apaan gitu loh? Ada di depan, jadi kan ke arah sini guys. Mercia itu kota hujan, jadi hujan terus. Ah, ini dia. Oh iya, belum gue buka. Mercia. Nice. Akhirnya kita masukin. Apa yang kau lakukan? Ayo buruan ke sini. Ini sudah 5 tahun lamanya aku pergi. Wow, begitu lama. Malam ketika mimpi tentang rumah. Aku tidak bisa mempercayainya. Aku di sini. Aku bukan anak bayi seperti 5 tahun yang lalu. Datang ke kerajaanku, Bumersia, Dragon Connects. Once again. Oke, aku akan melakukan apa yang harus aku bantu. Halo, yolah, cepat buruan. Real of Eternal Rain. Apa yang bisa aku lakukan untuk kerajaanku? Ini bukanlah waktunya memikirkan tentang hal itu guys. Lagi panik kan bobok juga bobok, mungkin bobok sih guys, you know lah. Oh, ini ada zone entron. Itu mereka lagi. Iya mereka, Black Mage. Wow, kita akan melawan mereka katanya. Nicely. Oke. Okay. Gue buat auto aja biar auto skill juga, enggak auto skill sih, auto attack basic, guys. Ngeluarin blizzard lumayan lah, 54 tuh serangannya ya udah, menurut gua udah gede. Satunya ngeluarin api, wadidaw. Tapi karena gua udah farming, level gua juga meningkat, darah gua meningkat, senjata gua sama aja. Tapi nggak tahu kenapa saat mulai penyerangan itu lebih tinggi guys. Wow, Quina trans. Quina bisa makan nih kayaknya. Tapi langsung tewas. Yo. Duitnya sampai 19.000 kan. General will punish you. Tua akan menghukummu.
sangat menakutkan. Ngapain sih gitu? Kita masuk ke sini. Ini ada chest. Oke, dapat shop. Nggak ada apa-apa di sini. Ada sesuatu. Ocean. Nggak bisa. Kita keluar. Karena yang di kanan tadi ya. Pak Denny ini nggak bisa satu doang. Yang itu nggak bisa. Kita naik ke sini. Terus di sini. Oh, ada shelf. Nggak bisa juga. Wih, kelewatan guys. Apa ini? Wuh, musuh. Gua memanggil, memanggil bandit kah? Eat. Makan, 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 makan. Wow, wow. Oh, gue baru ngerti guys. Iya, yeah, makannya. Jidan jadi kayak gitu. Muk. Wah, potion gua dimaling. Kill. Nice. Mantap. Wah, dapat duitnya juga gede, 1000 gold. 1000 gold. Ini ya. Bos. Oh, nggak bisa. Kita kesini dulu. Ini. Wih. Ya ampun, jatuh dong. Kita harus mencari bell untuk buka ini kayaknya. Sama kayak di Giza Maluk. Jadi kita balik lagi nih. Karena jatuh ke bawah kan tadi. Lewatnya sini. Ke sini, oke, benar. Wah, tes lagi lawan monster. Memanggil terus, guys. Memanggil bandit, tapi tetap gue auto aja sih. Nyantai-nyantai juga. Tanya jawab. Kalian nostalgia, kalian pernah main ini juga enggak guys, kalau boleh tahu. Main game PS1 ya. Oh, PS1 hingga ke komputer. Bande Namco itu emang wadidaw. Dia rela membuat remake Final Fantasy ke-9 ini. Pasarannya pun juga saat dulu itu sangat tinggi banget, guys. Ke Indonesia tahu sendiri ya, gue masih kecil gue main juga, padahal gue nggak ngerti tuh artinya apaan, bahasa Inggris apaan, tapi dikit-dikit gue paham, gue seneng banget gue bisa main pas saat ini juga. Ada apa-apa sih? Get out balcony, yes. Oh, lompat. Terus apa tadi? Oh, oke, ini ambil. Gak ada apa-apa. Cek di bawah kasur. Protection bell. Oh, dapat protection bell. Cuman gitu doang. Oke. Bukannya gue bisa dapat senjata ya? Ini tidur. Senjatanya apa? Ya apa ya di sana tadi ya? Gue agak lupa sih. Harusnya kan ngancurin patung.
patung. Patungnya mana? Terus ke sini ya. Ring the bell. Ting 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 ting. Oke, kita masuk itu dulu. Ah. Bidan Bumersia Royal Palace. Ini adalah ruin segalanya tempatnya, sepertinya. Aku mengerti, tapi kita tidak bisa kembali lagi. Kita harus menemukan siapa di balik ini semua. Aku akan mencari tahu siapa laki-laki itu. Mimpi sangat takut juga, tapi kita harus tahu realitanya, wajah realita ini. Ayo Freya, kamu akan oke. Pipi, apakah kau sungguh tahu apa yang kamu lakukan? Pipi itu kepo ya, tapi ya masih kecil sih, umurnya 9 tahun. Jawabanmu membuatmu selamanya. Perubahan hidupmu itu bukan kesalahan. Gimana sih? salah translate nih guys, sorry. Aku bukanlah manusia. Dan kau katakan aku bukan manusia, tapi kau seperti manusia. Seorang datang. Siapa kau? Apakah Black Maggot? No. Oh, berbohong. Ada Black Maggot di belakangmu. Hey, tunggu. No, aku nggak melakukan apapun. Bohong. Hey, dia mengatakan yang sebenarnya. Freya? Ya. Ya, senang bertemu denganmu dan. Yalan, aku tak bisa melihatmu di tahun ini. Di mana kau berada? Sebetulnya ini bukan waktunya yang tepat untuk berkata. Oke, Black Mage ada di bagian Lasover. Oke, kamu kabur. Apa yang kau tunggu? Di mana raja? Oh, enggak ngerti. Aku tidak melihatnya di tempat palace atau di tempat apa ya? Tempat duduknya kursi gitulah. Kursi raja lah. Freya, lupakan tentang raja dan pergi dari sini. Tidak ada yang bisa melawan Black Mage. Aku akan jaga rumahku dan rajaku untuk bayaran ini. Ayo kita pergi ke palace. Kita pergi ke sana ya katanya. Tapi sebelum itu gue mau balik dulu. Kita lihat. Di sini nggak bisa nih. Itu juga nggak bisa. Kira-kira turun tadi bisa nggak ya? Ini terus ini nggak bisa nih. Nggak mau juga ya? Swear nggak ada kah? Suatu gitu nggak ada guys, nggak ada tuh. Oh, bukan di sini ya pedangnya Freya. Gue lupa ingat gitu loh. Ingatku daerah Mercia, tapi di mana ya? Nanti ada patung gitu kok. Nggak ada yang bisa gue bantu kah? Nggak ada. Ya udahlah, lanjut. Wadidaw. Oke. Ini jadi. Aku nggak bisa pergi. Ingatlah apa yang di depan Master Giza Maluk. Bagaimana aku melupakannya? Tapi hanya itulah keinginanmu sekarang untukmu dan anak-anak kita. Yulah, jadilah kuat, sayang. Kal, itu terlalu berbahaya. Kau harus pergi ke Lincoln. Regent Chit akan menolongmu. Tapi suamiku, dia sakitan karena Black Mage. Dia tidak bisa bergerak. Bagaimana kita bisa pergi sampai ke Lincoln? Luka.
Itu sungguh-sungguh oke. Okay, thank you, Ray. Eh, apa kau bisa? Ya, kita selamat bagaimanapun. Dapatkah kau memberikan tanganmu? Terima kasih lagi, Pal. Mungkin aku akan melihatmu lagi di Limbung. Kemudian, anak-anakku akan terlahir. Kau perbedaan di sana, kau melihatnya akan di sana dan melihatnya. Ya, aku akan kembali jaga dirimu baik-baik. Mereka balik ke Limbung. Escape ya. Kan ini di sini nggak ada apa-apa juga kan? Nggak ada dong. Ini bubuk. Terus di sini. Salah jalur guys. Kalau sini nggak bisa. Turun juga nggak bisa. 14 nggak bisa. Oke. Okay. Ada 10. Point down. Terus, waduh, ngawan monster ya. Gue sambil-sambilin aja lah kalau gitu, mumpung. Tapi serangannya lumayan deh. Di sini Vivi mau trans. Bisa sampai akhir ya? Nanti niatnya lo ya, niatnya itu transnya nanti aja gitu. Wow, ada yang komen tentang Last Fortress juga ini guys. Di bagian sini gua baru aja liatin kabar-kabarnya di YouTube ya. Walaupun ya ini Final Fantasy 9 memang gua buat nostalgia doang sih sebetulnya. Jadi ya seneng-seneng. Kita lurus ini. Nice, bisa. Oh, masih jauh banget ternyata. Itu menuju kastil ya di sini. Oh, ini dia pedangnya. Tuh, depannya tuh, guys. Apakah di sini bisa ada yang kugunakan? Ini spear. Ini tombak. Oke. Okay. Wow. Sungguh ringan, mudah untuk digunakan, yang bernama Mistral Spear. Oke, ayo kita menyerang beberapa Black Mage di sana. Ayolah, kau tak tahu, aku tahu, Bibi kayak lelah gitulah, tapi lupakanlah, Bibi. Santuilah, Bibi. Yang gak santui, santuin aja ya, sob. Wadaw. Rise Wind, kekuatannya dari si itu. Di sini gua bisa untuk ganti item juga sih, Ogre. Lalu tapi belum gue komplitin, yang di sini gue item dulu. Oke, okay, nice, satu, nice, sudah. Kita keluar. Lalu di sini kita save dulu guys. Kayaknya saya savean, ah, bener kan? Oh, ada mock shop. Wow, ada yang jualan nih. Satu. Ini glass mat ada dua. Equipment buat tiga aja. Di sini cuma satu. Mr. Golf gue buat beli lagi. Di sini ada yang digunakan dan masih ada stok satu, biarin. Stoknya satu. Ini ada dua. Gue buat dua. Barbut satu lagi, yang di sini ada stoknya, beli lagi. Ini gue beli aja. Lalu ada potion juga. Point down udah complete, 10 udah. Lalu magnet, aku mempunyai favor to ask ataupun tanyaan. Kau mendapatkan pesan dari Grimo to Nazna. Nasna. Oke. Okay. Sudah kita kirimkan pesannya.
Kita save dulu guys, kita udah sampai ke Bomersia ya dalamnya. Wow. Oke, udah lumayan. Thank you. Ini apa ini? Oh, dapat Lightning Star. Oke. Hey buddy, kamu mau beli sesuatu? Kamu jualan apa? Di Potion Aether Shop hanya 333 gil. Oke. Thank you. Aku akan menjaga beberapa minggu kemudian. Udah ya. Udah. Udah gue komplitin kok. Udah gue beliin tadi. Oh. Sebelum itu kita akan coba untuk optimis semua. Wah, nice. Udah. Pasti ada sesuatu ini. Karena ini terakhir untuk di satu, guys. Yaitu melawan Beatrix. Gue masih inget banget bagian di satu karena ya gue sampainya di satu, di dua kayak gitu. Talk to her. Aku nggak tahu apa yang aku ingin beritahu ke kamu. Kita hanya berharap raja dan lainnya melarikan diri lah. Escape. I wonder if you leave. Tinggalin aja lah. Vivi, ayo pergi melihat dia sana. Hey Freya. Ada seseorang yang ada di dalam palace sana. Apa yang kau tunggu? Naiklah ke sini. Kau membuat sesuatu yang kelihatannya santuy ya. Oke, aku akan mencoba mulainya. Let's go. Oh, oke. Aduh, man. Sebelah ke atas aku akan mencoba. Wow, aku menemukan. Ting. Dan si kera kelihatan naiknya mudah banget. Vivi dan Quina agak lama itu. Siapa itu? Aku tahu dia adalah dia orang yang dibalik ini semua. Apa yang kau katakan, kau tahu? Aku decided untuk kembali ke Bumersia karena aku mendengar rumor bahwa Brahne sudah menguasai mau menghancurkan atau Art Six lah memasuki kerajaan kami. Kemudian wanita itu menghabiskan dengan Beatrix, General Alexandria. Itu Beatrix Old Blooded Knight who know no mercy. Beatrix, karena aku ingat kau, namamu adalah Beatrix. Yes, Beatrix. Aku mendengar banyak warrior dengan kekuatan yang kuat. Beatrix of Alexandria. Pada partikularnya, mereka mengatakan bahwa swordmanship, kekuatan yang sangat hebat dan spinner sebenarnya suka banget sama si itu tadi, si Beatrix. Namun ya, cintanya mungkin ditolak ya. Untuk sekarang, Mercia lah sedang damai lah, kau tahu. Nggak tahu jika pedangku sendiri itu udah cukup untuk mempertahankan energi ya. Dengan kekuatan ini kita melawan dunia. Nggak, Bradley ini cowok yang disukain sama si Freya sebetulnya. Percayakan kekuatanmu dan kamu akan mendapatkan kekuatan yang lebih. Aku akan menyelesaikan petualanganku di dunia. Aku akan kembali ke Bumersia. Kemudian janjilah kepadaku satu hal yang kamu harus tepatin, yaitu adalah kamu bisa untuk kembali lagi. Oke, aku berjanji. Bradley. Dan kau akhirnya tidak pernah kembali. Kau meninggalkan, nggak tahu rumor kamu itu udah meninggal atau enggak. Gue juga nggak percaya. Aku benar-benar nggak bisa untuk mempercayainya. Lupakanlah. Tidak, sampai sekarang aku masih ingin melihatmu jika kamu benar-benar mati.
Tapi di saat dan aku akan mengunjungi, walaupun itu di dunia sepenuhnya, selamanya, aku pasti. Apakah kau baik-baik saja? Ya, aku hanya berpikir masa lalu lah. Kau tidak bisa mendapatkannya dia kan? Ah, siapa itu? Mystery Man. Aku telah menemukan hujan yang abadi, raindrop, blessing or victory. Ini adalah kuja. Oh, kuja guys, bukan kaja ya, tapi kuja. Black Mage yang paling keren. Rahau. Kita harus menjaganya untuk segalanya. Tikus-tikus ini tidak bakalan bisa rising up ataupun bersinar lagi. Patrick, apa ya kau ingin mengatakan sesuatu? Aku nggak ngerti ya, ratuku. Aku mengorder Zone and Thorn untuk melihat ke sekitar, tapi mereka tidak mengatakan sesuatu. Aku akan join dengan mereka dan mengetahui tahu sesuatu lah intinya. Kau melupakan sesuatu. Tikus itu melihat rumah baru dan itu membuatnya kayak gempa bumi ya. Mereka udah berpindah. Mereka ada di kurang Sandy Tree ataupun rumah pohonan lah. Jadi kau lihat itu udah terlambat. Raja sudah pergi sana lah. Oke. Yang kau maksud adalah Clara? Itu nggak terlalu berbeda lah. Mereka pergi ke Clara dari jebakan angin topan itu membuat kita tidak bisa menyerang mereka. Oke, okay. Uja, apa yang kau pikirkan? Dengan kekuatanmu kamu bisa melakukan sesuatu. Tentu saja ratuku, aku akan berikan hadiah yang terbaik dari kekuatanku untuk melihatkanmu. Oke, okay. Tolong tunggulah. Aku akan pergi jika kau tidak mengarahkan tropimu ke Clara. Aku akan basmi beberapa tikus-tikus mereka dan juga Black Mageku tidak akanlah cukup. Maka aku akan datang. Kelihatannya kita mempunyai masalah nih. Sinister Man, siapakah dia? Sial, aku tidak pernah akan melupakan dia sebelumnya. Lihat mendengarkan mereka bahwa mau ke Clara, aku sungguh bingung. Seseorang memanggilnya adalah kota itu kota ilusi lah. Aku nggak tahu. Clara has isolation udah ratusan tahun. Clara itu kayak kena angin topan terus-terusan, tapi nggak ada yang bisa pergi ataupun menghindari tempat area situ. Orang-orang Clara adalah orang-orang original dari Bumersia. Udah lama banget mereka udah membuat suatu konflik. Sekarang raja damai dan pertahanannya sangat tinggi dengan Sandstorm ataupun angin topan. Lihat nih, ada siapa itu? Apa yang dia pikirkan? Aduh, akhirnya kita keluar deh. Mercia tidak akan kalah. Siaplah kau mati. Kamu inginkan bertarung dengan Beatrix of Alexandria, Beatrix? Tapi aku melihatmu tanpa pilihan. Kau harus mengalahkan kami terlebih dahulu. Kita akan menjaga. Pergilah dengan raja, jagalah dia dengan nyawamu. Oke, Freya, itu adalah soldiernya ya. Lupakan, oke. Aku akan bunuh ratusan prajurit dan untukmu. Kalian berdua bukanlah. Kalian berdua itu kayak insect itu ya,
apa ya? Hama lah, hama. Hama. Hama itu, hama. Oke, kita mulai. Oh, auto masihan, gue lupa. Fire dulu, wah ini shock. Langsung tebas. Tewas, guys. Potion ke point down ke sidan price win. Oke, gue kasihnya. Oh, miss untungnya ya. Lalu di sini kita bisa untuk stack item gua ke under slash. Aman. Level defense turun, aqua breath. Aqua breath aja. Rise win itu buat nambahin darah. Kita serang dengan jam. Aqua breath. Wow, miss guys, miss. Wow, serangannya untung ya. Tundara. Wih, wadidaw. Oh. Wow. Lalu kita buat defense-nya lemah dulu. 500 lumayan ya. Miss terus nih serangan gua. Serangannya si Patrick juga miss. Oke, kita mengendorkan defense-nya si Patrick. Miss juga. Kena tundara dulu. Lalu kita buat poison naga itu. Nah, spear juga tuh. Oke, one shot, one kill. Ini coba kita tunggu dulu. Aman. Ke PP. Jump. Lalu skillnya, exactly soul blade. Soul blade. Kena nggak ya virusnya? Virus poison. Miss. Sungguh kebal sekali ini Patrick ini. Agak. Satu lawan empat ini guys. You know. Soul Black. Buat. Thunder, tundara semua. Under slash. Wah, aman. Kita untuk serang. Satu kali lagi. Tundara. Wah, kembali normal sih Vivi. Vivi mengamuk karena black magic guys. Ayo Vivi, kau bisa ngalahkannya. Belum guys, darahnya berapa sih? 10.000 kah? Fear. Oke. Udah? Belum. Sekali lagi? Belum juga. Oh udah. Kau tidak bisa membuat kubilan. Talk breed. Oh, kita udah melemah akhirnya. Lasar lemah bodoh gitu. Oh my god. Kalian itu terlalu lemah, tidak bisa. Apakah kalian tidak melihatku? Oke lah, Patrick. Kita harus mempersiapkan pertempuran untuk menyerang Clara. Oke, ratuku. Sekarang apa yang kita lakukan di sini? Dan ada salah satu tikus.
Laki-laki ini juga banyak masalah nih. Ini Guja ya. Dan inilah filmnya. Skin guys. Wow. Dragonnya. Pergi. How? Ya, karena banyaknya jadinya kita apa yang kau katakan, Mercia? Aku mendengar mereka menyerangnya dengan melawan Hedge-nya. Aku ingin pergi ke sana untuk melawan juga, tapi ya udahlah. Sungguh, aku nggak terlalu suka. Engkau siap seseorang yang memulainya? No, aku nggak pikir ini. Tapi kita tidak bisa untuk memastikan juga spesies. Oh, tahu aku. Aku sungguh seperti itu. Aku telah memberitahumu seorang siapa untuk makan Pegasus Nice People. Heaven him, these pickles are the only pickles I can eat. Kau sungguh membingungkan, kau tahu itu? Aku tahu kenapa kau memikirkan ini adalah akhir dari sana. Gitu juga sih konsepnya, guys. Hai. And the submit station udah mulai sampai princess. Hai ratu, bangun dong. Hey Mrs. Yui, dia tertidur. Princess Grane mendengar bahwa Queen Ratu udah tidak akan mulai tanpa dia. Tidak ada pengertian, dia hanya tanya bagaimana di ratu ya, di mana aku butuh misiku untuk menjaga ratu. Misinya Steiner menjaga ratu. Sebetulnya kalau princess ini atau putri Garnet Yui nggak pergi, maka berani nggak akan hancurin kota-kota lain lah, kerajaan-kerajaan lainnya. Akan sampai di Alexandria, Arif. Berapa lamakah itu? Itu kisaran kalau kamu kembali dengan menggunakan mobil ke Borden Station, ya kurang lebihnya lebih baik kamu menggunakan mobil. Kau tidak mau menunggu di rest area? Oke. Okay. Dapat Steiner, Putri. Hey, katakan sesuatu. Itu Alexandria. Kita udah tunggu mak. Balik ke rumah. Tunggukah? Kita lihat nih. Oke. Kita kembali ke rumah. Tapi aku tidak percaya. Tidak bisa melihat skillnya. Putri Alexandria hanyalah kastil untukmu. Tapi, hey, kau ingin membuat ketawa, Pupi ya? Enggak, apa kau bercanda gitu? Oke, santuilah. Oke, kita let's go, kita pergi gitu. Dan di satu udah selesai. Oke. Wah. Mungkin segitu aja guys untuk video kali ini. Kita main Final Fantasy ke-9. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.